Ada suara Mas Mario. Dan kalian bisa lihat ya, Hanif dan juga Alia yang sedang berusaha mencari Mario. Dan Alia sangat yakin kalau dia mendengar suara Mario di rumah itu. Ayo Alia. Mario. Kemudian setelah berhasil mendobrak pintunya, Hanif dan juga Alia pun masuk ke dalam rumah itu. Dan ternyata di dalam rumah itu ada juga Maya. Mas Mario. Mario. Dan kalian bisa lihat ya apa yang Maya lakukan. Maya mengambil vas bunga, kemudian melemparkan vas bunga itu ke arah Alia. Mario. Tapi bersyukur banget ya, Hanif sepertinya mengetahui apa yang akan dilakukan Maya. Hanif pun langsung menarik Alia dan menyelamatkannya. Alia! Dan tentu saja suasana sangat menegangkan ya, tetapi kita seneng banget Alia selamat. Bisa lihat ya, saat ini Mario berhadapan dengan Alisa dan Mario sangat heran dengan apa yang dilakukan Alisa. Udah gila kamu Alisa. Ini semua tuh gara-gara kamu, Mas. Dan ketika Mario mengatakan kalau Alisa gila, Alisa tuh malah justru menyalahkan Mario. Alisa mengatakan kalau semua ini gara-gara Mario. Gara-gara kamu dan Alia. Sampai-sampai aku gak punya cara lain lagi. Dan tentu saja kita semuanya heran ya, kenapa Mario dan Alia yang disalahkan, padahal semua ini gara-gara Alisa. Selain ngehabisin kalian semuanya. Mario! Sementara itu terlihat Hanif yang terus berusaha mencari keberadaan Mario. Hanif membuka setiap kamar tetapi belum juga menemukannya. Mario! Sementara itu terlihat Alia yang juga sedang berusaha mencari keberadaan Mario di rumah itu. Kenapa sih? Masih hidup aja. Kenapa lo gak mati aja di balkon tadi? Tetapi oh tetapi, di sini Maya berhasil menghentikan Alia. Dan tentu saja hal ini sangat mengagetkan bagi Alia. Lepasin. Maya lepasin. Kemudian Alia pun meminta kepada Maya untuk melepaskan tangan dari lehernya. Tetapi sepertinya Maya semakin membabi buta. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan seru ya. Karena ini adalah episode terakhir dari Tertawan Hati. Ya semoga saja nanti malam kalian semuanya bisa stay tune ya nonton Tertawan Hati malam ini. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.